Tengah langsung ke tengah, acungnya kerekan dua orang pemain masih berputar kondoran, dua data bola ketika sejenak masih tarik ke belakang, masih tanpa tempo beri kepada Rian, masih Rian dari Remi Saka, bukannya satu pelanggaran yang mungkin lakukan sudah ke tengah mengirim bola, hanya di sana pun masih bola dihadapi siapakah, tentunya masih ada Doni tadi, lakukan sudah ke tengah lagi-lagi coba bolong, masih gagal lagi serangan balik ke lakukan Putra Mandala, lakukan sudah ke tengah umpan terobosan 1-2-3 umpan masih gagal dengan Fadil. Satu pelanggaran yang Putra Mandala, lakukan sudah ke tengah di sini masih ada Ulum, Ulum kali kerjasama yang cukup baik, Ulum pemain muda, Ulum 1-2-3 masih berat pada rekannya, berikan lagi yang mana langsung ke tengah ke sebelah, masih ada Junen, Junen masih gagal sebagai kapten. Bukannya satu pelanggaran, bukan hanya dalam menyebut Wadil, hanya masih gagal Wadil, serangan balik kali masih dilakukan oleh Putra Mandala, Putra Mandala 1-2-3 lagi-lagi, masih gagal yang mana datang menyebut bola, hanya dibuang saja pemirsa, di sana pun masih ada, tentunya ada Doni akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, dan lakukan sudah ke tengah, Putra Mandala lakukan sudah ke tengah, namun hanya dibiarkan saja pemirsa, akhirnya bola sudah terlebih dahulu keluar dan menghasilkan out gawang. Yang mana memang pemirsa di sore hari pertandingan yang luar biasa, punya tekanan demi tekanan di babak yang kedua memang belum juga bisa membuahkan gol, masih tetap satu sama luar biasa pemirsa ya, satu kotak tentunya lakukan sudah ke tengah ya, kali ini masih bola datangnya masih melambung tinggi, datang menyebut bola yang masih gagal, dua pemain langsung ya, akhirnya bola tidak dapat terkejar, oh masih lagi dikejar, masih ada dua pemain, pemain dua masih kandas, ada Wadil cukup berbahaya, serangan balik kali ini yang akan oleh Putra Mandala, masih gagal tentunya, lagi-lagi kandas saja di kakinya, tentunya masih ada Burhan tadi langsung ke tengah, sudah ke depan, datang menjemput bola, hanya datang melebar ke kanan, lagi-lagi Putra Mandala melakukan satu tekanan, angkat saja kali, masih berpatah putar, langsung ke tengah, akan melebar dia ke kanan, angkat ke tengah, sudah ke depan, dua orang pemain, lagi datang menjemput bola yang mana, luar biasa pemirsa, sudah terlebih dahulu bola keluar memang dan menghasilkan atau sepak pojok wasit Bapamian yang telah memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini, cukup segar di sore ini, apalagi kita penontonnya sambil nyeripit, waduh luar biasa bu, kali ini sudah maju ke depannya Putra Mandala untuk menusuk jago, sudah ke tengah, masih dapat ditepis oleh penjaga gawang Mamat dan menghasilkan yaitu sepak pojok atau out gawang pemirsa ya, nampaknya sepak pojok lagi bagi sebelah dari Putra Mandala maju ke depan, yang mana memang di sore hari luar biasa ya, pertandingan cukup berimbang, masih satu sama lakukan sudah ke tengah, masih lagi-lagi bisa dapat bola, mengejar bola kesempatan dari Hadi, di sana pun masih ada pembalas ada, dia ketubakan, masih lagi-lagi masih duel, hanya kandas masih dagang, mendapat bola, dihalau saja, namun tiada rekan tentunya turun ke belakang semua, di sana pun masih ada Ricky, Ricky pemain muda dan bisa Ricky kali mengirim bola, dari sektor kiri, satu kerjasama yang berikan kepada belum kali menus, masih-masih bola, menus kepada Ricky, 1-2-3, berikan kepada Rian, masih Rian dari bisa mengirim bola, dari sektor kiri, Rian pemain muda, satu pelanggaran ya, tentunya masih lagi-lagi kali ini yang mana pun bisa. Ayo Del, minta Del. Ya, kontrol Del, Olom. Lakukan sudah kata Pak Pemirsa, lakukan masih lagi-lagi satu, yang mana pemirsa masih ada, tapi banyak ada Ulum, Ulum kali masih duel, dibuang saja pemirsa ya, yang mana masih kandas, ada Fadil, masih Fadil angkat saja ke tengah, sudah ke depan, masih lagi-lagi kandas kerjasama, yang cukup baik luar biasa pemirsa ya, pertandingannya sangat menarik, umpan terobosan, masih dibuang, wasit, tetap satu saat Pak, ya tentu luar biasa di surah ini, ya tolong Andri ya, pemain muda baru saja menggantikan Basuri, dan lakukan sudah ke tengah pemirsa, anak-anak akhirnya bola sudah terlebih dahulu keluar menghasilkan lebar ke dalam berimisak yang mana di sini pun masih ada tentunya Ulum pemain muda Ulum gagal ada datang menyebut bola lagi-lagi kali masih gagal lemparan ke dalam pemirsa ya bagi sebelah sana yaitu dari berimisak memang di sore hari pertandingan luar biasa masih sisi-sisi nong terlalu supporternya dari Putra Mandala tuh sudah menghibur di sore hari bagi ada berimisak lakukan sudah ke tengah masih hanya mengirim bola ada dua pemain lagi kan sudah kedua satu pelanggaran datang menyebut bola kalau saja mengirim bola masih cukup berbahaya ada minus luar biasa pemirsa minus sudah di depan mata hanya masih gagal yang mana tentunya gojonya apa sebesar dari Remisa hanya masih melambung tinggi ke mister gawang yang untuk luar biasa pemirsa memang sering bergantian di luar biasa memang di surah ini belum juga bisa membuahkan gol masih tetap cie-cie ya tentunya lakukan sudah ke tengah masih lagi-lagi